ibadah ni tak boleh reka. Tak boleh. Haram reka ibadah. Bid'ah reka ibadah ni tak boleh. Orang kata dah bid'ah ada dua ustaz. Bid'ah hasanah satu, bid'ah dalalah satu. Betul. Imam Nawawi sebut, Imam Syafi'i, bid'ah bid'atani. Bid'ah ada dua. Satu bid'ah hasanah, satu bid'ah dalalah. Kita faham ke apa dia bid'ah hasanah ni? Bid'ah hasanah adalah satu bid'ah, satu benda yang dibuat untuk memudahkan orang tu buat ibadah. Bukannya reka ibadah baru. Contoh Quran. Zaman Nabi tak ada Quran macam kita baca ni. Tak ada. Zaman Sayyidina Uthman baru ada. Sebab apa Sayyidina Uthman buat? Sebab keperluan orang masa tu. Zaman Sayyidina Umar jadi pemerintah, Rom ditawan, Parsi ditawan, yang menyebabkan orang nak faham Islam. Orang tu pula orang bukan Arab. Macam kita berlaku ni lah. Nah, orang bukan Arab. Masa itulah keluarnya ilmu usul fiqah, ilmu usul tafsir, ilmu usul hadis, ilmu nahu, ilmu balaghah, bayan, badik. Masa itulah keluarnya. Kerana orang Arab tak payah belajar dah ilmu nahu. Memang dia Arab dah. Kenapa kata? Dia terpaksa buat ilmu lain. Maka buat ilmu lain, usul fiqah apa yang tidak ada pada zaman Nabi, itu disebut sebagai bid'ah hasanah. Itu sebut sebagai bid'ah hasanah. Ada pun reka ibadah, nak kata dia bid'ah hasanah, tak boleh. Ibadah memang tak boleh reka. Ana tegah bak ni, minta maaf. Eh, nak minta maaf, kita tegah bak ni, tak boleh reka ibadah. Orang yang cuba reka ibadah, berarti dia telah pun mendustai Nabi SAW. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar. Man kadhiba alayya, Nabi kata siapa yang mendustakan satu perkara kata aku, maka dia telah terposit dalam neraka untuk dia. Ni hak kita tegah ni. Semayang, okey, okey, tapi takut menempuh siksa dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.